kita ini sengit untuk seolah-olah. Ambil itu lilin satu tadi, oh. Lili? Ya, ambil itu. Sumi lah ya, sang. Jangan kalau nanti kali. Dekat kalau di sini, sang. Kos dulu, sang. Kos dulu. Ya, jauh-jauh kalau ke sana. Kelosap dulu nih, kelosap ini yang ini. Hah? Kelosap ini yang di sangam, sumang, pokoknya kelosap saja nih. Coba kasih ini ya. Jatuh di sini dulu. Sini kalau saya dekat-dekat. Coba zoom nih. Ya. Kasih begini. Umur kami ini ya? Iya, umur kami. Bos dulu. Angkat tuh kan. Ya, anu. Coba matikan lampu masang. Matikan lampu masang. Ya coba lempari ani. Pause dulu. Terlalu yang penting kelihatan muka aku. Kelihatan. Jauh-jauh aku beda sang. Mati tuh bang. Apinya di belakang. Mana? Inilah. Si bau sih. Jauh ini. Kelihatan ni. Iyo. Ya, okay. Meh itu. Lampu eh. Ha, yo. Ini merupakan tradisi di Polewali Mandar ini setiap malam pertama menjelang Ramadan ini
kita bakar lilin di setiap sudut rumah, mulai dari tangga sampai empat sudut rumah tiang rumah ini. Terus kita menggunakan lilin yang masih tradisional yang terbuat dari kapas campur kemiri. Ini maknanya sendiri ini agar kita sebagai umat Islam menyambut suka cita bulan suci Ramadan ini, dan ini sudah merupakan tradisi yang dilakukan dari tahun ke tahun setiap bulan suci Ramadan, sebagai makna agar kita sehat dan mendapat berkat selama menjalankan ibadah puasa ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.